Kita awali seputar Bandung Raya malam dengan informasi pertama. Pemirsa, jalur wisata Ciwidey Kabupaten Bandung Kamis pagi mengalami kepadatan arus lalu lintas. Kepadatan arus lalu lintas mencapai 4 km mulai dari Soreang hingga menuju Ciwidey. Kepadatan arus lalu lintas ini disebabkan banyaknya wisatawan yang menuju objek wisata Ciwidey dan Pasir Jambu. Hari pertama pasca Hari Raya Idul Fitri, jalur wisata Ciwidey Kabupaten Bandung mengalami kemacetan arus lalu lintas. Kepadatan mengular hingga 4 km sejak dari Soreang hingga menuju objek wisata Ciwidey. Kepadatan didominasi oleh kendaraan pribadi baik mobil maupun kendaraan roda 2. Mobil didominasi oleh kendaraan dari luar Bandung seperti Jakarta, Bekasi, Karawang, Bogor hingga Cianjur. Kepadatan selain akibat peningkatan volume kendaraan juga diakibatkan oleh banyaknya kendaraan yang keluar masuk objek wisata. Petugas kepolisian melakukan pengaturan arus lalu lintas di sejumlah titik kepadatan arus lalu lintas. Dari dulu ya. Setelah itu kemana, Pak? Pulang aja. Saya pulang aja. Pulang aja ya. Ini liburan apa sih, Pak? Lebaran ya. Macetnya. Dari mana macetnya? Dari Soreang juga. Soreang ini udah macet ya? Iya. Yuana Kurniawan, Bandung TV.